jangan lupa saya menggunakan gula. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Bu Irian ya. Hari ini jam 11.30 saya mau menyiapkan makan siang buat saya sendiri, dan aku mau makan lauk teri ini ya, ikan teri. Ini adalah ikan teri basah ya teman-teman ya, tapi sudah dikukus kayak gitu. Jadi saya belinya itu di pasar tapi sudah dikukus, jadi nanti aku mau goreng. Tak lupa saya juga mau bikin sambal ya, ini adalah menu favorit saya, jadi harus pakai sambal kayak gitu. Dan teman-teman tonton video ini sampai selesai ya. Akan kompor, angin men. Nah, dan aku mau goreng teri ya. Nah, ini terinya saya mau goreng terlebih dahulu. Saya tuangin minyak ya. Kemudian terinya saya goreng. Dan sudah matang teman-teman ya. Taruh sini. Kemudian sayur goreng cabai. Saya kasih garam teman-teman ya, dan kaldu ikan. Tak lupa saya menggunakan gula. Setiap hari menu sambal saya tuh seperti itu ya bumbunya ya. Dan sekarang kita ulek. Ngulek cabenya ini kita digoreng empuk teman-teman ya, cepet jadinya. Ya. Pedes banget. Ini ambulan lewat teman-teman. Oke. Dan ini apa ikan terinya. Kan mam sing akeh ngenral kuwe. Nah, ini teman-teman ya sudah selesai ya. Ini aku punya lalapan buncis, bawang bombay merah kubis, dan itu sambal dan ikan terinya ya. Dan nasi. Nanti kalau nambah bisa ambil lagi kayak gitu. Sekarang kita makan. Sekarang kita makan teman-teman ya. Dan sebelum makan kita berdoa dulu, semoga apa yang kita konsumsi menjadikan tubuh kita sehat. Amin. Amin. Mari makan. Segore dhisik. Anget-anget enak. Teri, teri, teri. Iki teri karo sambel.
Mantep. Dan buncis taruh sambal. Kayak teri. Taruh nasi. Di bawang merah, teri, sambal sama nasi ya, kayak gini. Makan. Obes. Enak banget. Mantep pol. Pokoknya enak sambel ini enak banget. Mantap. Enak banget teman-teman ya. Aku seneng banget teman-teman ya, bawang merah ini seneng, enak. Udah.
sini. Buncis. Hah? Teluk. Teri, sambal, buncis. Bawang bombay. Mantap. Ini seneng banget ya, buncis enak banget, tapi seger digoreng ya enak. Lagi. Terakhir teman-teman. Terakhir. Mantap. Oke, sambalnya tinggal sedikit dan terinya buat makan malam. Ini juga lalapannya isi ya, nggih engko bengi juga. Nasinya habis. Mantep. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti vlog saya hari ini dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semuanya. Amin. Saatnya isah-isah.